Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Garuda Machinery. Kali ini kami akan melakukan trial salah satu produk mesin dismill, yaitu mesin dismill penepung gula pasir. Mesin ini memiliki fungsi yang sama dengan dismill lainnya, yaitu untuk menepungkan biji-bijian dan sejenisnya. Tetapi, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan trial menggunakan gula pasir. Mesin ini dirancang dari bahan full stainless steel dengan kapasitas mesin 20 kg bahan per jam. Mesin ini juga dilengkapi dengan dinamo motor 1 HP sebagai penggerak disk pada mesin dismill. Cara pengoperasian mesin dismill penepung. Pertama, siapkan bahan yang akan ditepungkan. Kali ini kami menggunakan bahan rayon menggunakan gula pasir. Nyalakan mesin dengan mengarahkan saklar ke arah on. Kemudian masukkan bahan melalui corok input pada mesin dismill. Bahan yang sudah halus dan menjadi tepung akan keluar melalui output yang terdapat di bawah mesin. Dengan menggunakan mesin dismill penepung ini, proses menepungkan gula akan semakin menjadi lebih cepat, efisien, dan dengan hasil jadi tepung yang halus pastinya. Kami juga memproduksi mesin dismill penepung dengan berbagai kapasitas, mulai dari kapasitas 15 hingga 500 kg. Dan juga bisa menyesuaikan permintaan sesuai kebutuhan Anda. Miliki segera mesin yang tepat guna dan berkualitas dari kami hanya di Garuda Machinery. Dan untuk informasi dan pemesanan produk kami, silakan hubungi nomor yang ada pada deskripsi di video ini. Terima kasih.